Selamat pagi bosku, Elias di sini. Kali ini kita lagi di Bali dalam rangka gathering Momos trip to Bali. Nah, sekarang ini kita lagi bersama Pak Ivan. Selamat pagi. Kemudian ada Pak Yogi. Selamat pagi. YouTuber kita, ada Pak Wiwit YouTuber selamat kita. Pagi. Pagi semua, Pak. Pagi. Sehat semua. Halo. Berkumpul bersama YouTuber kita dari Pak Yogi, Pak Wiwit dengan bosnya Momos. Gimana Pak perjalanan ke Bali ke sini yang pertama kali atau udah pernah ke Bali? Ini yang pertama kali sih Pak. Ini yang pertama kalinya. Okay. Saya pertama kalinya ke Bali. Alhamdulillah dibolehin sama pihak Lomos. Saya berterima kasih sama Pak Ivan dan tim Lomos juga sudah ajak saya ke Bali dan bolehin bawa keluarga juga untuk liburan di Bali. Jadi ini pertama kalinya ke Bali Pak ya? Iya betul Pak. Perjalanan gimana Pak? Capek. Ya, serunya juga. Ya. Tapi seru ya, Pak. Seru ya. Pak bareng-bareng di sini kumpul ya. Untuk apa namanya? Dari awal jadi YouTuber sampai sekarang kita bisa ketemu, Pak. Sebelumnya kan kita cuma di WhatsApp aja. Iya, ya, di WhatsApp aja, kontak-kontakan by WhatsApp, telepon. Akhirnya ya kita bisa ketemu bareng-bareng di sini. Yes, seperti itu. Ya, senang lah, aman lah. Sebelumnya terima kasih udah bergabung dengan kita, dengan keluarga besar Lomos. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Udah meluangkan waktu yang sebelumnya sibuk di lapangan, kerja, ya kan. Bikin konten apalagi. Terima kasih banyak sih Pak atas kehadiran kita bisa join ya kan kita bisa having fun bareng lah semuanya ya tahun 2022 ya, kita start awal kan start awal kita bikin konten apa segala macam ya terima kasih banyak sih Pak atas bantuannya apa segala macam lah sama-sama oh, kalau boleh tahu nih Pak Ivan kira-kira berapa orang yang ikut untuk tur ke Bali ini kalau dari daftar itu 105 orang lebih Pak lebih dari iya. 100 orang kami juga ya saya kami juga kami ya. Ini yes termasuk dari cabang-cabang juga Pak ya, distributor apa segala macam ya. Cabang-cabangnya di mana aja Pak cabang saya baru punya pertama itu di Balikpapan Pak nah kebanyakan itu distributor distributor kita ada di Makassar, Jambi, habis itu Pontianak, ada di Papua. Sudah mulai ramai juga Pak ya di seluruh Indonesia buka distributor dan cabang ya. Ya kami berharap ya bisa lebih baik dan lebih baik lagi untuk di tahun-tahun kedepannya. Target kami di tahun mendatang tiap tahun kita buka satu cabang Pak. Oh iya seperti itu. Makin banyak orang yang bisa mengenal produk Lomos ini. Jadi kenapa kita begitu ya? Karena kita pengen kasih solusi untuk tim-tim mekanik di lapangan yang pengen cari seal bagus dengan harga yang masuk akal, Pak. Iya, seperti itu. Kalau dari Pak Wiwit dan Pak Yogi sendiri, pengalaman pakai produk kita, Pak Lomos, seperti apa, Pak? Jujur nih, Pak, jujur nih. Jujur, ya, jujur. Saya yang sudah memakai produk Lomos selama ini kurang lebih setahun ya. Ya alhamdulillah sih hasilnya seperti seal itu ketahanannya lebih terjamin dan kualitasnya dan harga juga lebih terjangkau dibandingkan dengan produk lainnya yang non genuine ya khususnya itu jauh produk Lomos ini jauh lebih tahan. Kalau dari Pak Yuki pemakaian pernah pakai apa aja Pak? Sama unit apa? Ada unit PC 130 yaitunya seal kontrol balap kita pakai dan juga seal
boom, silinder boom itu sudah pakai 1 tahun baru diganti. Oh, yang kemarin masuk betul, itu ya? Nah, itu oke, sudah 1 tahun. Coba. Dan juga satu lagi untuk seal apa? Handle itu belum ada sampai sekarang. Itu sudah 1 tahun lebih, Pak. Seal handle, seal handle masih aman. Ya. Itu salah satu resolusi kami, Pak. Jadi untuk lifetime kita bisa lebih panjang dengan harga yang masuk akal, Pak. Seperti itu. Dari Pak Wiwi sendiri? Kalau saya sih, Pak, kalau untuk PC paling ya 200-300 ya. Sering saya pakai untuk main pump sama kontrol pump, kontrol aja. Ada problem nggak, Pak? Kalau untuk sementara ini, Pak, nggak ada problem sih. Oke. Aman-aman aja kan. Cuma banyak customer ngeluh juga sih. Oke. Keluhnya gimana nih, Pak? Keluhnya dari ketahanannya itu, o-ring-o-ringnya itu sih. Baik. Cuma selama saya pakai sih nggak ada kendala kan gitu. Oke. Jadi untuk masalah problem ini, saya juga tidak bisa menutupin. Karena 3 tahun yang lalu, memang seal kami bermasalah, Pak. Seal kami bermasalah. Terutama kami bermasalahnya itu di seal arm boom bucket sama di seal swivel joint, Pak. Jadi di tahun pertama kami booming, Pak. Booming. Kami booming sekali. Kenapa kami bisa booming? Karena pertama kualitas, Pak. Habis itu kedua, harga kami itu sangat terjangkau. Nah, di saat 3 tahun pertama kami booming, timbullah masalah, Pak, di akhir tahun ketiganya, Pak. Itu kami dikomplain, Pak, di seluruh Indonesia, ya kan? Dikomplain habis-habisan, Pak. Nah, akhirnya kami bahas dengan pabrikan. Kami minta mereka untuk mengecek sebenarnya ada masalah apa. Karena barang kami tuh nggak bisa bertahan sama sekali. Ibaratnya sebulan aja nggak bisa bertahan, ya kan? Nah, setelah pabrikan mengecek, habis itu tesnya di lab, akhirnya mereka tahu, mereka mendapatkan bahwa problem utamanya itu adalah di kompon, Pak. Ada salah satu kompon dari barang yang mereka supply ke kami itu tidak stabil, yang mengakibatkan waktu terkena suhu panas dia akan mengalami kebocoran, Pak, atau pecah. Nah, disitulah ibaratnya mimpi buruk kami itu terjadi, Pak. Tapi apakah kami berhenti, Pak? Enggak, Pak. Ya kan? Kami minta dari pabrikan untuk apa tuh, ya, membereskan masalahnya kami, Pak. Ya kan? Habis itu juga kami berupaya kembali, ya kan, untuk penetrasi kembali dengan kualitas yang lebih baik. Nah, kami juga terserba agak kaget saat ini, di mana Pak Mahatri, ya kan, Pak Wiwit sudah memakai produk kami, tidak ada masalah. Nah, dari saya sebagai pemilik produk, kalau saya mengatakan produk saya itu bagus tanpa ada bukti, ya kan, namanya sales, Pak, kecap itu nomor satu, Pak, ya kan. Nah, makanya kami melihat siapa nih yang bisa mempublikasikan barang kami sudah kembali dengan kualitas yang lebih baik, Pak. Nah, akhirnya kita sama Pak Mahardi, Pak Wiwit. Jadi kami bisa memberikan bukti. Karena bukti itu lebih penting dibandingkan kata-kata, Pak. Iya, harus butuh pembuktian, Pak. Oh iya, Pak. Saya mau nanya, menurut cerita Bapak Ivan yang barusan, berarti kira-kira Lomos untuk sekarang ini sudah membaik atau bahkan lebih jauh lebih bagus, ya, Pak? Sekarang begini, Pak, dari hasil yang tes Bapak itu selama 1 tahun, ya kan, di Silkit Boom itu, kita berbenah juga, Pak. Apakah 1 tahun ini bisa kita tingkatkan lagi? Dan kita bahas terus dengan pabrikan. Dan pabrikan mengatakan bisa. Jadi kita akan upgrade lagi, Pak. Ya kan? Karena bagi kami, apabila seal kami yang kami jual ini bisa sampai 1,5 tahun atau 2 tahun, itu akan menghemat kos-kosnya pemilik-pemilik alat berat. Seperti itu. Jadi untuk target seal kita mau lifetime-nya tuh 1,5 tahun sampai 2 tahun. Target kami, Pak. Karena begini, Pak. Kalau menurut dari sudut pandang saya,
pemilik alat berat ini cost-nya tuh sangat besar. Iya kan? Yang nggak bisa mereka reduce adalah pertama tenaga kerja, Pak. Nggak mungkin dong gaji mereka, gaji karyawan dia diturunin. Habis itu kedua nih, ya kan? Bahan bakar, Pak. Ya kan? Bahan bakar itu nggak bisa kita turunin, Pak. Yang bisa diturunin adalah spare part, Pak. Nah, disinilah kami melihat apabila apabila kami bisa menyuguhkan kualitas yang terbaik, maka pemilik alat berat itu ya bisa meredus dia punya cost, Pak. Nah, itu cita-cita kami, Pak. Jadi ibaratnya kami untung duit, ya kan? Pemilik alat berat juga harus mendapatkan keuntungan yang baik juga. Sama untung lagi. Iya, betul. Betul, Pak. Seperti itu. Satu lagi nih, Pak. Okay. Macam O-ring kit kan, ada okay. Dua tipe kan, NBR sama FKF kan. Oke. Okay. Itu udah beda di mana sih, Pak? Oke. Okay. Kalau NBR itu yang biasa dipakai sekelas genuine. Genuine, Pak, ya? Sekelas genuine. Yang NBR itu NBR 90, Pak. Kalau FKM itu sebenarnya itu untuk tahan panas, Pak, dan tahan gesekan. Nah, waktu kita sosialisasikan untuk customer kita, harusnya pakai NBR aja sudah cukup. Ada yang mengatakan, oke, cukup, ya kan? Tetapi ada juga para mekanik mengatakan, nggak bisa, nggak cukup. Jadi kami hadir di dua varian, Pak. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh mekanik, itu yang kami siapkan, Pak. Nah, karena mungkin aja masing-masing medan itu berbeda-beda. Oke, Pak, terima kasih. Jadi untuk O-ring bisa dibilang kita paling komplit, Pak. Jadi kan kita ada kerjasama sama mekanik-mekanik di lapangan. Jadi kalau misalkan kita ada datanya yang kurang, pasti mereka feedback ke kita, Pak, tolong dilengkapi bagian ininya, ininya, ininya. Nah, itu yang kita kerjakan, Pak. Kita melakukan semuanya ini based on data. Iya. Jadi untuk masalah O-ring ataupun silsil lainnya, kita semua sesuai part number genuine. Jadi untuk kemungkinan salah itu kecil, Pak. Kalau misalkan kita salah, pasti kita semua evaluasi. Banyak di lapangan sana ngomong, ah, Pak, barangnya kurang, barangnya nggak cocok atau apa. Ya kita bisa adu data aja. Karena kita semua based on part number. Jadi itu salah satu kekuatan di Lomos ini, Pak. Ya, betul. Saya juga senangnya dengan produk Lomos ini juga ada perbaikan setiap kali ada komplainan misalnya gitu, betul. Ya. Jadi customer jadi bisa menerima kekurangan lah gitu ya. Ya, dari kan. Awal dulu kan pasang silver ini kan kita nggak ada perlengkapan ya, kan. Data kan. Betul. Karena ada komplain-komplain ini lah, Pak. Kita ya. Jadi berkembang, Pak. Dan setiap unit ada perubahan, ada upgrade juga gitu ya, Pak ya. Ya. Namanya pekerjaan, Pak, pasti ada masalah, Pak. Pasti, Pak. Ya, tugas kita adalah menyelesaikan masalah, Pak. Apa sih yang membuat Lomos ini bisa bertahan walaupun sudah jatuh dan gagal, ya kan? Tentunya menurut cerita yang Bapak ceritakan tadi, kerugiannya tidak sedikit dong, tentu banyak gitu. Betul, kan? Pak. Ya. Jadi begini, Pak, dalam setiap pekerjaan, menurut saya tuh tanggung jawab itu yang paling penting, Pak. Jadi waktu saya dikomplain sama bukan satu dua orang, Pak, tapi seluruh Indonesia, Pak, di saat produk kami bermasalah, ya kami umumkan kepada apa tuh semua distributor kami atau toko-toko yang pernah menjual barang kami untuk barang ini tuh ditarik. Nah, karena menurut saya apabila barang saya nggak bisa dipakai, saya bertanggung jawab untuk menggantikan yang baru. Nah, yang jadi masalah saat ini, orang-orang toko itu sudah mengatakan, saya sudah tidak tahu saya supply kemana. Nah, itu yang jadi problemnya. Itu yang jadi problemnya. Nah, ya saya berkaca seperti ini sih, Pak. Salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia, ya kan? Sorry nih, apakah saya bisa ngomongin merek? Ya, ambil contoh Toyota lah. Toyota itu diisi oleh engineer-engineer yang hebat sekali, Pak. Iya kan, kelas dunia lah. Ya kan? Kalau dibandingkan sama saya, Pak, saya tuh nggak ada apa-apanya, Pak. Tetapi mereka aja bisa melakukan yang namanya tuh kesalahan, Pak. Nah,
dia setelah melakukan kesalahan, mereka langsung recall semua unit yang mereka produksi atau yang mereka jual, Pak. Nah, kami berkaca dari situ, kami mencontoh dari situ, ya kan? Kami harus bertanggung jawab. Jadi apabila ada produk kami di tempat Bapak atau di gudangnya Bapak dibandingkan nggak bisa digunakan, ya kan, komplain ke kami, Pak, kami akan gantikan yang baru gitu. Kami akan gantikan yang baru, produk yang baru, Pak. Nah, karena bagi saya tanggung jawab itu sangat penting, Pak. Iya, betul itu ya. Yang banyak yang menyarankan juga ke kami, Pak, ganti brand aja, Pak. Oh, karena ini pasti bakalan hancur masalah. Tapi kita tipikalnya nggak gitu, Pak. Nggak semudah itu sih, Pak. Betul. Kita udah bangun brand ini dari awal sampai segede sekarang ini kan, ya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita bangun. Iya, betul. Makanya tadi seperti kata Pak Ivan, barang bermasalah kita recall semua, Pak. Ya. Kita ganti semua yang baru. Seluruh Indonesia, Pak. Itu hanya kita yang berani mengatakan, Pak. Ngomos, Pak. Iya, ya, betul-betul. Karena saya juga berkaca, Pak. Mungkin Lomos ini agak berbeda dibandingkan dengan yang lainnya adalah Lomos ini adalah brand Indonesia, Pak. Nah, brand Indonesia adalah brandnya kami sendiri. Satu-satunya di Indonesia, Pak, ya? Saya nggak tahu apakah satu-satunya, Pak. Saya nggak tahu. Oh, iya, iya. Tapi kami memposisikan diri, kami juga bisa siap bersaing, Pak, dengan produk-produk internasional. Nah, seperti itu. Jadi, cita-cita kami ya, kualitas bisa setara genuine dengan harga yang masuk akal, Pak. Ya. Seperti itu. Karena dengan itu kan banyak yang saling keuntungannya, Pak, dari mekanik atau user pun dapat keuntungan, dari kita pun juga dapat keuntungan. Nah, ini kita ya seluruh Indonesia nanti kita bisa bercokol di situ, Pak. Jadi kalau misalkan mekanik di Jayapura, di Makassar ataupun di Kalimantan ada problem, ya kita ready di situ, Pak. Orang pun nyari di toko-toko Lomos pasti ada. Iya. Kita terus tingkatkan kualitas dari tahun ke tahun, Pak. Untuk masalah stokis juga sama, kita berusaha semuanya dapat jatah stok dari barang kita. Karena kalau misalkan kita booming, kita nggak ada barang ya juga percuma. Ya, betul. Iya. Seperti itu. Betul, 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 betul. Oke, mungkin perbincangan ini menarik, kalau kita lanjutin mungkin bisa sampai malam. Karena masih ada jadwal trip lagi kita ke pantai, ya kan? Iya, betul. Nanti malam kita ada gala dinner, yang mudah-mudahan. Yang satu lagi, Pak. Apa itu, Pak? Kan ada nih dari pemirsa customer kan. Oke. Okay. Kalau bisa untuk rally palep bisa 200, 300 kan? Itu kan sama aja. Jam tuh minta dibuatkan repair kitnya. Oke, oke. Ini tugas baru kami nih, baik, Pak. Ini yang kita seneng, Pak. Ya. Dari mekanik kan, kalau ada problem info, ya. Minta apa info, karena ya, kan itu yang dibutuhin di lapangan seperti itu. Karena kalau nggak ada komplain, nggak ada masukan gini ya kita nggak mungkin berkembang, Pak. Betul, 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 Pak. Satu, oh ya, satu lagi nih, Pak. Satu lagi pertanyaan dari saya. Oh, panjang ini. Produk Lomos ini selain electrical dan seal kit, apalagi, Pak, produk dari Lomos? Kita ada hose, Pak. Ada radiator. Hose radiator ya. Kita ada undercarriage juga, Pak. Kita ada GEP juga, Pak. Kuku, ya, Pak. Kuku. Paket, pin, ya, set cutter, adapter. Termasuk merekap juga, Pak, ya. Di situ juga ada alternator starter, ya kan? Cukup banyak, Pak. Saya sampai lupa, Pak. Karena banyaknya, ya. Di awal kan bisnis utama Lomos kan sebenarnya konsepnya di seal, Pak. Di seal, ya. Tapi karena permintaan di lapangan ini banyak, misalkan, oh, Pak, ini sekalian lah, Pak, biar kita satu pintu. Iya, iya. Nah, makanya kita merambah ke undercarriage ini. Ya. Kayak gitu. Memang kami spesialisnya awal tuh di seal. Di seal, electrical. Electrical pun kita juga banyak menyediakan garansi, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan nanti ada masalah, tinggal kontak kita. Ya. Ibaratnya kami menjual barang, bukan menjual lepas, Pak. Nah, karena kami bisa tahu bagaimana orang yang mengeluarkan uang itu, Pak, itu sangat berharga, Pak. Jadi kalau misalnya kami menjual produk gagal, ya kan, habis itu nggak komplain ke kami, kami nggak tahu masalahnya. Iya, betul, betul. Ya kan, kalau misalnya kasih tahu ke kami, kami akan berusaha menyelesaikan masalah itu, Pak. Ya ibaratnya Bapak kasih kami keuntungan, masa kami bohongin Bapak? Yeah. Ya seperti itu, Bapak.
ya kan. Makanya kayak electrical itu kan critical, Pak. Ya kan? Makanya kami memberikan garansi 6 bulan. Saya rasa saya yang pertama kali memberikan garansi 6 bulan, Pak. Untuk bulan-bulan pasti lepas tangan, Pak, masalah ya, itu. Untuk proses klaim garansinya juga mudah. Di kemasan kita kan biasanya ada nomor telepon tuh. Udah, kasih buktinya ke situ aja. Pak, ini rusak karena misalkan nggak nyala apa-apa ya. Dividen aja, Pak. Videoin aja. Oh, yang penting ada bukti itu. Video. Iya, betul, Pak. Gitu ya. Betul. Nanti klaim masalah garansi. Komplain atau apa bisa di toko terdekat atau gitu. Dikirim ke kita. Nanti kita analisa, kita kirimkan yang baru seperti itu. Simpel, Pak. Enggak usah dibikin ribet lah intinya. Mantap nih barang Lomos ya. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lagi, jaya lagi untuk produk Lomos. Amin, amin, amin. Amin. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Ya, Pak Matri, Pak Wiwit. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Ivan, Pak Yas. Thank you, Yas. Terima kasih. Pak Ivan, terima kasih. Pak Yogi, Pak Wiwit atas waktunya udah ngobrol-ngobrol santai kita. Kalau dilanjutin bisa sampai nanti malam. Kita hari ini juga masih ada ke pantai, nanti ada gala dinner juga dan dengan tim Lomos dan keluarga. Mudah-mudahan obrolan ini jadi sesuatu yang manis lah untuk tahun depan lah. Baik. Amin, Pak. Terima kasih. Mari kita ucapkan untuk slogan Lomos dulu. Oke. 1, 2, 3 Lomos from Lomos to Monster. Terima kasih semua. Oke, terima kasih. Can you be my commander?